soalnya perkembangan numbangin hari dengan cloudnya ada PR, malah cloudnya bagus makanya. Atau boleh nih kalau cloud aku Q4 bro, ganti yang kemarin kan asisten cloudnya bro, KP benar, ganti yang dua bapak di atas Erik ganti kamu yang mau di-file lagi, mau coba di-file perkembangan dapat jalan report sekali di sana, ternyata masih coba di-deagle gak bisa pulang, maunya di gue number slot diamankan jarak tapi itu balik ke lane of dark. Oke. Tapi ternyata di sana ada VLS yang dikeluarkan apa yang bisa jadi pada kapten kiri oleh Rekate menjadi pilihan. Masih mau lebih El Profesor Luminer menjadi penting dan bahkan dikejar Dinosaurus Magic. Uang dan bahkan ribuan yang disumbangkan terus ada pandangan orang El Profesor Luminer dan Sonado telah dikeluarkan. Jus Malang Man ada satu bersama Spon, Jordes, Tiglovision, dua second karena Spine dan bahkan Red Bull. Follow up yang tepat merupakan seorang penting dan di sini bahkan pinggir Renova yang membalikan keadaan Jaren Mata Jaren Mata Jaren sana. Seorang RKT masih coba untuk menahan dengan sabar. Ada serigalanya yang berbulu domba bakal coba dipanggil. Yuh, dan tumpah. Pantai abangnya langsung menghilang dan dia pernah menghadap lagi. Tapi Luminer kali ini tinggal di bagian belakang. Untungnya dia masih bisa kabur. Tapi tidak bisa. Pintunya selamat dan tempuran masih mencari Nusa dan Taman Poli udah dikeluarkan juga. Dan Polnya dikeluarkan. Masih menahan diri. Dua belakang tapi ternyata Luminer dengan satu tempat yang berkat. Dia adalah seorang Batman. Kayaknya Batman Dua menjelaskan diri dan Asime. Gak bisa pulang. Mau jadi goyang. Bahkan tadi Rokal harus tumbang tersembeli di arah jalan. Di bagian tengah udah ada WM Dragon yang dikeluarkan tapi ternyata tidak gagal untuk mengeluarkan ultimate-nya. Namun di bagian tengah, di bagian belakang versinya masih satu ini kawal aja. Benar-benar tim Poseidon baru mundur kalau misalnya Red Bull membuka sayapnya. Dan kalau Red Bull nggak membuka sayapnya, dijamin 1000% di kebingin ternama masih dikejar. Ya itu meta solidnya tempel, berikan lukisan sama Bomber, sama Versi itu. Lihat, nggak bakal ada yang mau melepasin apalagi SM dan lain-lain. Oke, okay. Tapi dia menanda, karena seorang Red Bull terjadi pasta penanya segera belakang di Ponca. Sangat strike dapat dua, karena malam damage. Kelompok yang terlalu bebas, si Kromisen baru ada tambahkan anti band. Harus tumbang, bilangan satu play dan TV Possessions di saat ada Lord kali ini tidak baik. Ini tidak baik untuk EVOS Legends. Semua kerugian mereka dapatkan dan sosok yang hilang adalah ultimate. Sosok penting yang harus ngebadanin dari depan mereka. Tapi ternyata RKT pun harus menghilang. RKT bangotan pun tumbang dan ini akan menjadi Lord yang free untuk biggest round. Bukan main lo jual gua beli siapapun yang menghadang kami akan disibas sampai mati. Tapi ternyata di arah top lane sana para pemain dari tim biggest round apa bakal coba untuk fokus di dalam bottom lane. Fokus karena ini ditentang di dalam mid lane. Bahkan ada satu pada sana tetap dikeluarkan sama Fancy dengan Fancy dan dalam belakang. Blast masih mencoba untuk mencolok. Berasa ke Blast itu duetnya karena belakang karena siapapun. Blast, what are you doing? Gak ada apapun yang terjadi, ada yang kata mencoba untuk mendapatkan satu momen. Tapi berhasil diselamatkan. EVOS Legends masih bisa bantu. Langsung ada kelompok kelompok banget dengan satu mesin kelompok dan juga kelompok Indonesia. Bapak Lot yang terhormat pun tidak berhasil menunjukkan apesi. Gue tanya, siapa yang sering kayak gitu? Rina sih. Pinter. Oke, tapi kali ini lihat. Bikin tren apa? Bakal coba dipaksa. Lordnya setengah darah, anti-match di garis depan. Mencoba untuk menggigit seorang Kaya Ye. Bakal lihat Prasen datang dan bahkan seperti Lord kali ini diamankan oleh tim. Bikin tren apa? Terhormat sangat coba menuju ke arah base dari para pemain tim. Evos saja, Lordnya tak keluarkan. VDS ke arah belakang. Mau coba tergigit-gigit saja. Ini kan tidak punya ultimate, anti-match menjadi kecil. Tapi ternyata ada Ripo. Nogos Strike dikeluarkan. Udah masuk ke arah base. Sebagian kali ini keluar berpengajakan ke arah belakang. Blazing duet saja untuk defensive. Blazing duet bukan ofensif. Bapak Lordnya masuk, tapi masih gak ada bisa. Super Minion di tiga lane yang berbeda. Oh my god, masih bisa di defend dan bahkan masih dengan meta solidnya Luminer di arah belakang masih nge-heal up dengan cepatnya. Oh my god, tukang sama yang kejebur god. Oh my god. Mantap sekali kompak, tapi kali ini lihat langsung harus cepat. Mencoba dibalikkan keadaannya. Tapi hilang, Brandnya hilang. Oh my god. Versi kelas berapa satu poin tapi masih mau lebih karena seorang Bantan ini bencana. Sudah memasuki menit yang keempat. Musuh dua hilang. Immortality-nya pecah. Dan Bantan kepada. Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Ini.
timpang jalan. Dan lihat EVOS Legends memanfaatkan posisi ini. Mencoba mendapatkan satu buah turret di luar sana. Orange Box sudah hilang. Fokus ke arah ini Peter. Tersisa 3 orang. Dipaksa ke wilis saja. Cara belakang. 2 Flanker yang salah. Clover berat mendapatkan ini Peter turret. KYY sekarang telmaut. Ada beda S-Rank untungnya yang menyelamatkan hari dari BK Brown Alpha. KYY main time dengan luar biasa. Dan bahkan KYY kepentok. Nggak ada yang lihat. Sedikit begitu saja. Impotasi tidak pecah. Oh my god. Sudah masuk ke menit 25, siapapun yang akan jauh. Berat ke arah belakang, Legend 2 dikeluarkan untuk defensif. Masih ada heal dari Luminer, masih ada yang dipaksa dari Ivo di sana. Kompas, Ripo masih punya immortality. Masih berat ke arah belakang. Tapi anti-mage dengan bala bantuan di arah top lane-nya datang dengan set, anti-mage bersama anak-anak kecilnya. Udah ada gerobak UMKM yang langsung dibawa berkumpul juga. Siap untuk menghancurkan pesta dari Bigatron Alpha. Tapi kali Clover mengacak-acak arah belakang. Memasangkan keadaan dan whatever Clover. What are you doing? Clover terlalu offset. Bahkan defensive pesta aja. Nah, kita mengamankan diri masing-masing. Ingat, ya. Jangan lupa karena investasinya sudah ada tinggi. Satu elemen support terakhir adalah Kagura. Kagura ini pasti bakal bisa dirasakan sekali damage-nya oleh seorang Ranger di arah late game. Apalagi kita harus memberikan saksi bahwa aku pernah berjuang walaupun di blok sampai hari ini. Oke, langsung saja di mana Rainbow bakal coba dipaksakan. Ternyata dengan Diki feeder RKT bahkan Bran sedikit kewalahan, jungle-nya pun dihajar. RKT menjadi pilihan dengan pengage-nya. Dengan pengage-nya kali ini, Profesor Antimed. Ritual RKT dengan trigger Mipa Ararki yang bisa gue bilang, kayaknya di tombolnya RKT itu skill 1, 2, 3. Hanky, dia habis kena bom. Dia keturret. Dan yes, bakal kerasa begitu saja 200 gold didapatkan oleh Brans. Yes, benar banget. Ada menjadi targetnya, mulai panahnya dikokang, ditembak atau tidak kena. Oke, KYY bakal coba dipasang. Brans di sana, MATT, tahu lah, Brans Pfizer ke belakang. Flicker masih dimiliki, terus juga ada Fence ke Luminer pun tumpang. Mega kill dapatkan, tapi lihat Fence-nya seorang diri, tapi ternyata Matt. Gak geser dengan rest 1 buah, kleset bola pisang. Tapi ternyata Matt masih coba untuk surprise kali ini. Baru udah bagus banget. Oh, KYY lagi, KYY lagi. Oke, lagi. Wah, ini KYY save the day sih. Kayaknya pinter banget sih, dia gak cuma ganteng dan juga jago tapi dia juga pinter, tapi shutdown diamat oleh Persik. Persik membalaskannya dengan mencuri beras di arah mana sampai terakhir. Dan Clover masih ada Clover Homestay, masih coba untuk bertahan dan masih ditahan begitu saja. Flicker digunakan dan MATT, sang ganteng-ganteng robot party. Kelihatan atuh, itu masih tetap weakness point dari kan? Weakness point yang nyala, artinya di dalam push sekalipun tetap akan terus saja. Repo is coming. Masih ada KYY, artinya menjadi pilihan dan bakal tetap diamankan kepada Potes. Luminer membantu pergerakan dari seorang anti-man. Hingga Omotor telah dikeluarkan, Remy telah dikeluarkan. Luminer masih coba menahankan Remy dan lihat di sana. Point tambahan, RKT, dan kontrol. Fertig sendiri terakhir dan Fertig bakal shutdown. Apa yang dia lakukan? Robot Restless ke bagian depan begitu bernafsu dari Persik di antara pertarungan yang barusan kita ini. Kali ini Rainbow tadi dan Sonata tadi ditembakkan. Masih menaik, tapi untuk kali ini. What happened with you? Hai adik kecil, hai anak muda. Apa yang kau lakukan bisa sampai di sana? Ini dia gak gua pikir, seperti yang udah gua bilang, nggak bisa menggunakan karakter Clover. Clover memang salah satu Ya, udah ada WOS kali ini langsung diamankan oleh Gampi untuk kali ini perversing dan pukul mundur. Ada Clover juga mulai ditabok untuk robotnya. Apakah teammate bisa bertahan sedikit lagi SPS tersisa? Menghilang dengan begitu cepat di base-nya. Ya, Clover tiba-tiba datang membuat semua jadi lebih dan dapatkan. Gatling didapatkan. 2 poin diamankan. Double ke Lucky Fox 7. Oh my god. Berhasil melakukan triple kill berita ke 10.
Persik. Persik Torah Diri. Persik. Looking for Benia. Benia. Dan wipe out untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Langsung dilakukan. Base. Ini dia. Base-nya terbuka bebas loh. Nikmat banget. Ini bencana. Nikmat banget. Dan bahkan Bigetron Alpha. Dipaksa. Memasak game ini ke game yang ketiga. Ini dia di game. Selain Feather Effect dari Farsha, Lunox Tank. Ini lucu sih kalau Lunox Tank. Zeiss. Iya. Kayaknya ini deh, Lunox Tank, Be. Lunox Tank, Be. Mereka mana lagi? Mirip sih. Oh, Haya, weh. Hayabusa, Pak. Popolnya. Hayabusa, seperti apa yang udah gue sebutkan tadi. Tanknya ini. Wah, Hayabusa support. Ya, ampun. Ini sih, selalu lah. Assassin belum main tuh Lancelot execute-nya keluar. Iya, yes, benar banget. Rainbow adalah player assassin. Rainbow. Kita lihat aja bagaimana kiprahnya untuk kali dengan Hayabusa yang berikut di bagian tengah langsung aja mendorong Drake untuk bisa mundur dari area tersebut. Dengan adanya Lunox Tank kali ini perjuangan sudah sejamaknya. Berjalan sedikit lagi ke bagian depan langsung aja Rhapsody dikeluarkan dan juga dengan Rondonya. Detonata kali ini masih bisa ditahan oleh Alright, menahan itu aja para pemain dari tim Bigetron Alpha di dalam komplek. Harus coba menghilangkan konkurensi dari Tosia. Luminaris kami. Luminaris udah punya PDS track. Langsung itu untuk saja. Preventer pun sudah dikeluarkan. Luminaris dispat. Tercancel. Lihat, masih mau lebih. Brand pun sudah dikeluarkan. Ternyata gak mau masakan nanti. Counter Shadow Shield dan bahkan di dalam bottom lane. Hati match-nya harus tunggu. RKT adalah 4, udah punya ada Bilias, masih dapat dipasakan, hanya untuk clear minion saja dan RKT kali ini masih survive. Lanjutkan. Brave Fighter di arah sobat sana, selama mereka bisa bertahan, yang kita dikeluarkan tapi dijatuh, lihat! Brave Fighter dikentung palanya tapi kalinya ini dua kali wang-wangnya seorang. Clover nggak amang. Apakah kali ini habis nggak pakai satu buah cover dan plus mendapatkan satu poin tambah. Tapi kali ini lihat Desora tadi keluar nggak begitu saja. Fenerbahce tadi follow up dan masih survive. Ripo. Bahkan Ripo memberikan damage-nya. Masih mau lebih dan Persik. Satu kali tembak tahan terakhir. Piu, piu, piu. Mau ke damage dari seorang Persik. Dan nggak sakit. Selatanya. Dan nggak kerasa. Nggak kerasa sama sekali. Rainbow masuk ke arah belakang sana. Dikonjar dengan satu buah. Fenerbahce dan bahkan Lumpiner-nya. Lumpiner-nya di lahap. Dimakan begitu saja. Satu buah ada di meja juga bahkan tidak bangga. Ripo milih untuk mundur terlebih dahulu. Bigetron Alpha mengamuk. Langsung tas. Ribu untuk Kornet. Ribu untuk Kornet yang lagi nobar kali ini di Dimo TV ya. Agak berhenti-berhenti. Dan tim aja telah dikeluarkan bersama dengan Pocket Ricky di sana memberikan damage dengan arah tim tapi terlalu sakit. Dan bahkan mega kill dikiranya ternyata bisa ditahan tapi ternyata dua wapo meletus balon hijau. Menuju ke arah tengah di masa begitu saja. Main di depan sana seperti yang memberikan damage dengan Brave Fighters yang ditahan. Dengan pas terbuka lebar, pintu sudah terbuka hanya tinggal kaki mana duluan yang akan mereka masukkan. Oke, tapi tempat balon terobos sudah mulai masuk ke arah lane. Obrol ke arah pace-nya. Satu arah kosong dengan keluarga. Dan lima juga dikeluarkan dengan Pocket Ricky. Tapi lihat mau ada fokus ke arah belakang. Mulai dimasukkan arah pace-nya. Dan